Sabah dan China tidak dapat dipisahkan. Bukan hanya jadi lokasi wajib pelancong China ke Sabah, negeri di bawah bayu itu kini perhebat sektor pelaburan. Ini adalah intipati khabar dari Sabah untuk hari ini. Dan lawatan Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat China diketuai Menterinya Miao Wei dilihat dapat tingkatkan impak positif ekonomi kedua-dua pihak. Ketua Menteri Sabah Dato' Muhammad Syafiq Abdal berharap dengan pelaburan dari China ini akan turut melihat potensi dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, landasan kereta api dan empangan sedia ada di negeri ini. Beliau berharap rombongan Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat China ke Sabah ini dapat memaklumkan kepada pelabur mengenai potensi projek pembangunan infrastruktur. Isu pengagihan peruntukan kepada pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah yang kononnya disekat tidak sepatutnya timbul. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, untuk rekod, sebanyak 112 juta peruntukan telah disalurkan kepada 25 PBT di Sabah. Peruntukan itu adalah bagi melaksanakan 1,200 projek berskala kurang RM1 juta. Selain jumlah tersebut juga disifatkan melebihi daripada apa yang sepatutnya diperuntukkan. Tidak timbul masalah kita tidak salurkan peruntukan. For instance, di Sabah saya sendiri, sepatutnya untuk 25 PBT ianya melibatkan peruntukan sejumlah 45 juta yang kita perlu salurkan. Tapi apa yang kita telah buat sekarang, kita sudah salurkan lebih daripada itu. Jadi tidak timbul masalah kata kita tidak salur peruntukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Sementara itu, mengulas mengenai perkembangan menaik taraf tapak pengurusan sisa pepejal bernilai RM43 juta di Kayu Madang Tuaran, Muhammad berkata ianya akan dilaksanakan pada tahun ini. Penaik tarafan itu susulan kawasan pembuangan sedia ada sudah mencapai tahap maksimum. Selain itu, pembinaan tapak pengurusan sisa pepejal baharu dengan kapasiti 250 tan sehari sedang dilaksanakan di Tawau dan ia dijangka siap pada Oktober ini. Satu lagi projek baru juga yang diluluskan iaitu regional landfill di Beaufort. Itu untuk pantai barat selatan. Itu mengambil kira keperluan apa sisa pepejal di kawasan pantai barat selatan Sabah, Beaufort, Sipitang, Menumbuk dan juga Papan lah. Dan itu sekarang ni dalam peringkat reka bentuk, kita sudah perlu lantik konsultan lah. Dengan pembinaan baharu dan penaik tarafan tapak pengurusan sampah itu mampu menyelesaikan permasalahan sisa pepejal di negeri ini untuk ditabir urus dengan lebih baik. Sekian saja khabar dari Sabah untuk hari ini.